2023, pemerintah desa Plawian untuk sekian kalinya menggelar program pemerintah desa dengan tema Plawian Sehat Ekonomi Menggeliat. Program tersebut merupakan bagian lanjutan dari awal tahun 2022 hingga sekarang. Maksud dan tujuan program tersebut adalah salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang mensinergikan untuk tujuan kesehatan, sosial ekonomi, dan kesenian. Pelibatan para ketua RW secara bergiliran sebagai pelaksana kegiatan di Taman Desa Plawian merupakan bentuk pembelajaran dalam pengelolaan sebagian dana desa dalam hal pemberdayaan masyarakat. Kegiatan di Taman Desa tersebut merupakan bagian mengedukasi warga untuk pemberdayaan masyarakat yang dikelola ketua RW. Kerumunan lalu lalang dan antusiasme warga Desa Plawian Minggu 23 Juli 2023 sejak pagi hari sudah sangat terasa. Pergerakan warga masyarakat Desa Plawian menuju ke satu titik lapangan desa, yaitu Taman Desa Plawian. Di taman inilah program pemerintah desa dengan tema Plawian Sehat Ekonomi Menggeliat dilaksanakan rutin bulanan sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang. Event tersebut masih berlangsung. Maksud dan tujuan dari program Plawian Sehat Ekonomi Menggeliat salah satunya adalah upaya pemberdayaan masyarakat Desa Plawian dalam menjaga kebugaran warga sekaligus beraktivitas secara fisik, ekonomi, dan sosial serta tumbuh kembangnya aneka kreativitas seni warga desa setempat. Program tersebut berupaya menggerakkan warga perwakilan dari 29 RT dari 12 RW untuk hadir di tempat tersebut. Kegiatan di Taman Desa diawali dengan senam sehat bersama yang dipandu instruktur, pertunjukan kreativitas seni dan bazar kuliner. Ibu-ibu dan remaja putri serta anak-anak amat bersemangat mengikutinya. Di antara mereka, di samping ikut senam, juga keinginan untuk melihat tampilan kreativitas seni dari putra-putri mereka, tetangga maupun mereka sendiri yang akan tampil mengisi kegiatan aneka kesenian. Berdasarkan penuturan Kepala Desa Plawian yang milenial, yakni Lili Ranawati Sarjana Pendidikan, Magister Ilmu Pemerintahan, bahwa pemerintah desa pada acara tersebut sengaja tidak memberikan snack dan minuman. Hal itu dimaksudkan untuk menggerakkan UMKM setempat agar aneka jajanan makanan dan minuman yang disediakan atau dijual bisa terserap oleh masyarakat yang hadir di lokasi tersebut, sehingga mereka punya keberanian untuk menampilkan aneka produk UMKM, aneka jajanan, guna menggeliatkan ekonomi warga setelah mereka senam pagi bersama. Event di Taman Desa Plawian ini sudah rutin bulanan dilaksanakan. Berdasarkan pengalaman, mereka menggambarkan bahwa dagangan aneka jajanan mereka kebanyakan sudah ludes atau habis terjual sebelum acara berakhir. Selain itu, adanya penampilan pertunjukan aneka kreativitas seni cukup memantik perhatian warga. Betapa tidak, anak-anak mereka mulai TK, SD, dan remaja serta kelompok ibu-ibu dari semua RW antusias untuk menyajikan kreativitas seni yang mereka bisa. Mereka menyatakan rasa haru dan bangga atas keberanian putra-putri mereka tampil pada kreativitas seni di Taman Desa. Dikatakan oleh seorang ibu bahwa anak-anak mereka selalu menanyakan dan merindukan kapan diadakan acara di Taman Desa. Dengan event di Taman Desa Plawian ini, sebagian warga sudah merasa terhibur. Bisa senam, bisa jajan, aneka kuliner, dan lainnya. Sekaligus melihat pertunjukan seni sesama warga desa. Keceriaan dan perencanaan yang matang pemerintah Desa Plawian untuk rutinitas terselenggaranya acara di Taman Desa ini patut diapresiasi. Karena salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dari dana desa bisa rutin digelar dengan antusiasme penuh warga Desa Plawian. Terlebih tanggung jawab pelaksana event rutin bulanan tersebut diturunkan, diberikan kepada setiap ketua RW yang berjumlah 12 RW. Masing-masing ketua RW terjadwal sebagai pelaksana kegiatan rutin tersebut dan memanage serta menampilkan sajian terbaiknya karena didukung penuh oleh para ketua RT beserta warganya.
tidak perlu wisata keluar kota, namun beberapa warga Desa Plawian sudah merasa terhibur dengan andil dan hadir pada program Plawian Sehat Ekonomi Menggeliat. Aja sukses seneng atau gimana pak? Sekali. Jadi bapak RT 1 sampai RT 5 itu kompak. Ya banyak pak. Ada yang UMKM, ada yang seni, Pak Cui.